selagi kita mencari dari jalan yang halal ngapain yang sih? Yang penting cuan. Nah ini apa nih bang? Ini mentahnya mas. Oh mentahan? Apa nih kepiting ya? Anak rajungan, anak kepiting campur sih. Oh campur? Iya. Bedanya apa tuh bang? Sama aja sih mas, kalau anak kepiting sama rajungan mah bedanya kan kalau rajungan itu kapitnya agak panjang. Kalau kepitingnya agak oval gitu kayak gini. Ini kepiting, ini rajungan. Oh iya beda ya? Mas, sama aja sebenarnya. Oke, skor sih berapa ini bang? Ada 10.000, ada 15. Oke. Okay. Ini mau goreng lagi nih bang ya? Oke, okay, silakan. Sehari bisa bawa berapa ini bang? Ya kadang kalau hari-hari biasa mah bisa 7 kilo, 8 kilo. Kalau 7 kilo, 8 kayak, kilo? Sabtu, Minggu kayak gini bisa sampai 15 kilo. Wow. Tergantung tanggal juga. Oke. Oke. Kan udah masuk tanggal muda lah, orang-orang udah pada gajian kan. Gorengnya kenapa nggak langsung semua nih bang? Kalau semua mah nggak dibarengin semua, kadang nggak mateng rata mas. Oh gitu. Iya. Wow. Ini hari ini bawa berapa nih bang? Hari bawa 10. 10 kilo? Iya. Ini yang belum ditepungin ada nih bang? Yang belum ditepungin? Iya. Boleh masih lihat? Boleh. Oh banyak ya? Dikasih es batu kayak ini biar ya masih biar, es batu ya? Iya masih fresh juga. Oke, gue keluarin satu coba lihat. Kayak ini. Oh iya. Ini kan sebelumnya kan direbus dulu juga mas. Oh direbus dulu? Nah, sebelum digoreng direbus. Kan ini cangkangnya udah dikupasin. Oh. Udah nggak ada cangkangnya. Jadi lebih higienis juga kan kalau direbus dulu. Gak langsung digoreng. Ini bikin sendiri atau gimana nih bang? Belanja juga sih mas. Oh belanja juga? Iya. Oh ada yang jual ya? Gitu ada, kan? Mentahnya ada yang jual. Ini ngomong-ngomong jual udah lama nih bang? Dari bulan 1. Bulan 1? Iya, tahun ini. Tahun ini? Iya. Oke. Nah ini dapat barang ini dari mana nih bang? Kepiting apa segala macam? Di pengelola ikan yang di daerah Keramat. Oke. Pasar pelelangan ikan situ. Oh ada ya bang? Ada di Keramat Pak Guaji sana. Ini belinya kiloan apa gimana nih bang? Per kilo, per kantong itu per kilo, sekilo. Berapa itu? Kadang kalau lagi murah ya bisa 30. Kalau lagi susah barangnya bisa 45-an. Oh tergantung ya berarti. Tergantung dari nelayannya juga. Kalau nelayan lagi banyak barang kan murah. Oh iya. Kalau barang lagi kurang, kayak pas waktu Lebaran itu kan hampir 50 per kilo. Kan lagi pada mudik kan nelayannya. Iya, lagi hari libur ini. Nah, itu kalau ngabis tuh gimana tuh, Bang? Ya kalau ngabis kadang saya kasih ke anak-anak sendiri. Oh, gitu. Daripada dibawa pulang kan. Oke. Okay. Memang gak tahan lama ini, Bang, ya? Ya kalau udah mateng mah tahan paling 10 jam. Yang kalau yang masih mentahnya gini kan kalau udah keluar dari freezer gitu kan paling 8 jam udah mulai nggak enak baunya. Makanya kan saya kasih es batu gitu biar masih dingin. Oh gitu, harus tetap kondisi dingin berarti. Iya ya? Nah ini mau proses lagi nih bang ya? Iya. Kasih apa ini bang? Ini tepungnya mas. Oh tepung? Nah, dibumbuin juga. Oh udah ada bumbunya juga ini? Iya ya? Kayak kan tepung segitiga biru sama ladaku, roiko, garam gitu.
Sebelum jualan ini ada profesi apa nih Bang dulunya? Jualan juga. Oh, jualan juga. Jualan apa tuh? Ayam geprek kayak gitu. Oh, ayam geprek. Iya. Tapi udah enggak lanjut lagi, Bang. Kenapa? Agak tuh? Kurang waktu itu. Oke. Jadi mau enggak mau kan muter otak ini mau jualan apa lagi nih yang saya enggaknya bisa memulihkan finansial lagi. Wah. Kalau bahan baku sehari-hari habis berapa tuh, Bang? Bumbu-bumbunya? Iya. Setiap harinya paling buat kepitingnya kalau 10 kilo kan 300. Kalau 10 kilo ya? Iya. 10 kilo 300 sama belanja bumbunya ya 400-an lah sama belanja bumbunya. 400-an? Iya. Selama jualan kayak gini hambatannya apa tuh, Bang? Ada nggak? Kalau paling kalau lagi hujan doang sih, Mas. Hujan doang? Iya. Di sini. Lagi hujan kan ya sepi jalanan kan, nggak ada yang keluar. Pertama kali mulai jualan ini sempat ada yang ngecek kan? Atau ada yang rendahin gitu? Ya saya mah bodo amat sih, Mas, kalau begitu, Mas. Bodo amat ya? Kalau ngomong apa, yang penting gua dapet duit gitu ya. Selagi kita mencari dari jalan yang halal, ngapain yang sih? Yang penting cuan. Cuan. Selagi kita mencari dari jalan yang halal, ngapain yang sih? Yang penting cuan. Cuan. Wah, mantep nih guys. Wah. Ini baby crab nih. Porsi tadi ada yang berapa aja nih, Bang? Ada yang 10.000, 15. 10.000, 15. Iya. Yang 10.000 deh, boleh deh. Rasanya di sini ada apa aja nih, Bang? Ada balado, pedas, jagung manis, sapi panggang. Oh, saus enggak ada, Bang ya? Enggak pakai sih. Oh, enggak pakai. Kenapa tuh, Bang? Apa? Kenapa tuh, Bang? Enggak pakai saus? Karena kan kriuknya hilang kalau pakai saus. Oh, gitu. Kan jadinya lembek kalau dibasahin gitu. Oke, boleh deh, seporsi, Bang ya. Nah ini dia nih guys, wah mantap. Ini kepiting rajungan guys. Kita coba nih ya. Masih renyah nih. Tapi tajam gak ya? Soalnya ini ada tajam-tajamnya juga nih. Bismillah ya. Enggak sih ya, nggak tajam ya. Lagi makan hati-hati mah. Dia itu kulitnya renyah guys. Hmm.